aku bisa lihat ada orang bule yang makan samin tapi itu bentukannya kayak kue tiaw. Di warungku juga ternyata udah ada yang sama persis kayak di video sebelumnya. Aku nggak tahu sih ini benar pedes atau enggak, cuma kata bulenya sih ini bakal pedes banget. Tapi pas udah jadi, pas aku lihat warnanya, ini kayaknya emang beneran bakal pedes banget deh. Aku udah langsung makan aja soalnya aku bener-bener penasaran banget sama rasanya. Bentuknya tuh mirip banget kayak kue tiaw tapi tuh ini versi kayak lebih kenyal. Aku bingung banget deh, padahal aku udah beli yang versi mala yang paling pedes, tapi kok ini masih belum pedes ya? Pedesnya tuh kayak sama yang biasa aja. Akhirnya tuh ini bakal lebih pedes juga, gara-gara bumbunya tuh kayak lebih mendor daripada yang biasanya. Tapi tiba-tiba malah jadi pedes banget. Cuman karena kayaknya aku masih kuat, jadi aku lanjutin aja makannya. Udah mulai berkeringatan dan ini tuh kayak mulai sedikit kebas. Tapi ini tekstur mie-nya tuh kayak bener-bener enak banget deh. Tapi yang aku gak nyangka tuh beneran kalau makin lama dimakan tuh malah makin pedes. Apalagi aku kan bikinnya nggak ada kuahnya. Jadi rasa pedesnya tuh beneran nyatu banget ke mie-nya. Cuman jujur ini walaupun rasanya bener-bener enak banget, tapi kayak aku udah nggak kuat lagi dibuat ngabisin. Kali ini aku beneran nggak lebay, tapi kalian bisa lihat sendiri tuh aku sampai berkeringatan dan tangan aku tuh sampai merah. Karena bokongan aku tuh nggak habis-habis, jadi kali ini aku mau langsung makan 2 biji. Ini aku kan belinya udah lama, jadi tuh aku juga nggak tahu sih yang aku beli ini tuh kayak apa sih. Kalau dari bentukannya sih ini kayak ayam potong biasa ya. Aku kira tuh rasanya kayak bakal manis gitu, taunya tuh yang ini tuh kayak ada pedes-pedesnya. Menurut aku tuh ini rasanya enak, cuman yang aku bingung dia tuh kayak kenapa agak sedikit keras gitu ya. Terus pas aku lihat lagi, jangan-jangan tuh ini ceker yang kayak udah dipotong-potong gitu loh. Karena belum yakin itu beneran ceker, jadi aku juga cobain yang warna pink. Kalau yang pink tuh rasanya lebih kayak ke gurih pedes, tapi tuh ini jauh lebih pedes sih. Pedesnya tuh kayak lebih nusuk dan aku juga sampai sekarang nggak tahu ini tuh beneran ceker atau bukan. Aku bisa lihat ada orang luar negeri yang lagi makan buah tapi tuh kedengarannya kayak garing banget. Dulu tuh aku pernah dapat yang isinya cuma 5 biji tapi tuh kalau ini isinya banyak sih. Aku kira tuh kalau mangga nggak bakal begitu garing, taunya tuh yang ini lumayan garing. Yang aku bingung kenapa ini tuh bisa lebih garing dan lebih renyah daripada yang durian ya. Sebenarnya sih rasa mangganya tuh kayak biasa aja, cuma gara-gara dia tuh saking garingnya jadi tuh aku kayak suka banget. Terus aku kan belinya di warung, kata ibunya tuh ini limited edition karena di dalamnya itu kayak ada stroberinya. Jadi ternyata ini beneran kelengkeng tapi tuh di dalamnya kayak ada buah stroberi. Jujur aku kira dia nggak bakal segaring itu karena kan ini kelengkeng. Ternyata ini jauh lebih garing dan lebih lembut. Jadi abis garingnya hilang dia tuh kayak makin lama tuh kayak makin melting gitu loh. Aku susah jelasinnya. Tapi kalau misalkan ini ada di warung, kalian wajib banget sih beli.